Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Handphone ini adalah handphone yang membuat kami dibully 3 bulan yang lalu pada saat kami berjualan di grup Facebook. Kenapa baru kita buatkan video kali ini? Enggak pada saat itu lagi rame-ramenya dibully karena kami enggak mau memanfaatkan dalam kesempitan. Yang pasti sudah ada sebenarnya video di sana, adalah video yang lebih dominan sebenarnya penjelasan terhadap variatif brand itu apa, tujuannya apa, fungsionalnya apa, dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya di sana kita lebih dominan membahas tentang variatif brand. Tapi ada juga sedikit klarifikasi dari kami juga di sana. Nah, bagi Anda yang belum nonton, silahkan klik aja di atas ini. Di situ sudah ada lah, lengkap lah. Pokoknya Anda bisa tahu juga duduk permasalahan seperti apa. Kondisinya HP-nya adalah barang baru stok lama dengan tipe Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Kami jual pada saat itu harganya di 4.500.000. Wow banget ya. Kalau orang melihat sekilas, wow banget nih. Secara logikanya nggak masuk akal gitu, sudah pasti. Tapi banyak hal yang perlu diperhatikan. Tapi kita nggak menjelaskan semua hal, hanya sedikit aja menjelaskan tentang variatif brand aja. Di sini kita perdalam sedikit tentang variatif brand. Ya, intinya adalah variatif brand adalah memperbanyak jumlah variatif dari intern brand. Kalau dalam hal ini intern, karena ini adalah merek dari Samsung. Jadi orang yang mau cari Samsung, tipe lama, tipe baru, kemudian second, semuanya lengkap di RK Official Store. Yang memang variatif brand ini segmennya berbeda-beda. Kalau misalkan tipe ini, Samsung Galaxy S6 Edge Plus adalah segmennya variatif brand dengan segmen misalkan ya, adalah orang yang misalkan dominan suka terhadap merek Samsung, yang kedua suka yang layar lengkung, yang ketiga misalkan suka dengan yang ada tombol home button-nya. Misalkan nih kayak gini nih contohnya. Ini sudah pada tahu semuanya pasti ada home button seperti ini. Dan kemudian ada memiliki history atau pengalaman yang luar biasa pada dirinya dan mereka memiliki budget, artinya kemudian beli. Ada kalanya ini tidak akan masuk ke segmennya anak muda yang mencari speed, kemudian mencari RAM yang gede, storage yang gede lah, pokoknya kamera yang wow banget, dan lain sebagainya. Ini tidak akan masuk karena variatif brandnya nggak masuk ke arah sana. Nah, itu adalah sekilas tentang variatif brand yang kami jelaskan sedikit lebih rinci di sini. Nah, kemudian variatif brand ini juga pastinya memiliki arti bahwa yaitu memperbanyak jumlah. Semakin banyak kita semakin banyak kita memberikan variatif-variatif dalam satu intern brand aja, maka semakin memudahkan bagi Anda sang pembeli yang memiliki uang berlebihan untuk memilih lah sesuai dengan kandidat keinginan Anda. Kami juga sangat menguntungkan, Anda juga sangat menguntungkan kepada kami. Nantinya kedua belah pihak saling diuntungkan lah ya. Kami beruntung bisa menjual dengan tipe-tipe yang kami memiliki variatif banyak, kemudian Anda juga beli. Nah, intinya seperti itu adalah variatif brand. Kalau masalah overpriced, yaitu kembali kepada Anda masing-masing lah ya. Intinya kalau nggak mau segmennya, merasa overpriced berarti bukan segmen dari Anda. Itu ada. Tapi kan sebenarnya kalau mau dirinci, banyak hal banget lah kalau kita bicara masalah kenapa kok mahal banget, kenapa mahal, masih seperti itu. Nggak masuk akal gitu ya. Karena memang HP ini yang pertama langka. Yang kedua, HP ini juga kalau kita kategorikan berkualitas, sangat berkualitas. HP dulu dengan HP zaman sekarang, kalau kita bicara, semuanya berkualitas. Tidak masalah pixel yang gede, tidak masalah storage yang gede. Kualitas itu bisa dominan dari kualitas material dan sebagainya. Bagi Anda mungkin orang-orang kaya zaman dulu atau yang penikmat HP-HP zaman dulu pasti merasakan sensasi kualitas dari HP zaman dulu ketimbang HP zaman sekarang. Tapi kalau cari speed, ya cepet carinya speed. Cari speed maksud kami, carilah HP-HP zaman sekarang. Intinya semuanya berjalan sesuai dengan segmennya. Variety brand juga berjalan sesuai dengan fungsionalnya. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel kami bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu lagi, kalau Anda mencari menu berkualitas dengan harga yang sama tas, handphone-handphone yang terutama pastinya HP-HP baru, mau second, tipe lama seperti ini, tentunya dimana kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di waktu, salam RK Official Store.